Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam segmen kali ni, iaitu segmen apa? Segmen Sifu Share. Okey. Bersama saya Sifu Munir, hari ini akan berkongsikan tips, yang mana tips ni special untuk anda, siapa di antara anda yang berniaga niche pakaian. Apa dia? Pakaian. Yes, pakaian, baju, jubah, seluar, tak kisahlah apa-apa. Yang penting dia adalah niche fashion. Okey. So hari ini saya nak kongsikan 5 tips, yang mana 5 benda ni anda wajib tahu dan anda patut buat. Okey, kerana ini adalah kekuatan 5 kekuatan yang ada pada niche pakaian. Apa yang anda kena buat? Okey, saya akan kongsikan satu per satu. Okey, nak tahu? Serius nak tahu ni? Okay, anggukkan kepala anda. Nak tahu? Okey. Okey, yang pertama, apakah kekuatan yang perlu ada pada niche pakaian ni yang menjual fashion, baju dan sebagainya? Okey. Yang pertama, anda harus, yang penting apa dia? Gambar. Gambar mainkan peranan, okey. Saya bagi anda sedikit tips dalam Facebook. Okey. Dalam Facebook, siapa yang menggunakan gambar dia background warna putih, cuba elakkan pakai gambar background warna putih. Okey, mungkin dulu sesuai tetapi dia berubah mengikut peredaran zaman. So cuba anda elakkan background warna putih. Sebab apa kena elakkan? Sebab Facebook sendiri background dia dah warna putih. So kita sayang di situ. Okey, kita kena gunakan warna yang kontra yang boleh menonjolkan kita punya pakaian, jubah, baju dan tak kisahlah apa-apa produk anda. Okey, so gambar mainkan peranan yang penting, terutamanya pada bahagian background. Okey, dah tentu dalam masa yang sama anda juga perlu masukkan tipografi dalam gambar anda. Mungkin daripada segi mungkin nama offer tersebut, mungkin nama pakaian anda tersebut, mungkin nama warna anda tersebut, nama design, tak kisah. So anda kena masukkan tipografi. Okey. Itu yang kedua dalam tips gambar lagi ya. Okey. Dan yang seterusnya adalah cuba anda dapatkan gambar yang matching dengan audience anda. Siapakah sasaran anda? So cuba matchingkan background dia. Contoh katalah Anda punya sasaran audiens adalah cikgu-cikgu. So mungkin background tu kalau boleh lah buat ada whiteboard ke, ada papan putih, papan hitam ke, tak kisahlah. Ha, itu kalau cikgu. So kalau mungkin remaja-remaja, student-student. So kita kenakan matching. Mungkin nampak lebih, orang kata lebih hipster ke. Kalau anda jual pada golongan-golongan millennial lah. Okay. So itu maksudnya adalah gambar mainkan peranan yang penting. Kalau fashion ni, kalau gambar anda tak menarik, of course memang susah. So cuba elakkan gunakan background warna putih. Kalau guna kamera handphone, cuba elakkan. Cuba gunakan gambar yang profesional. Okey, tips yang seterusnya. Yang nombor dua adalah design. Okey, of course design. Tak sah kalau anda buat produk pakaian, baju semua ni, kalau design anda out, memang out teruslah anda punya sale. Anda punya, apa ni orang kata, terus tak ada permintaan lah kalau design anda teruk. So apa nak buat? So sebelum kita nak buat, nak keluarkan design ni, anda kenalah buat at least survey dulu. Okay? Yang pertama, survey. Bukan anda kena buat research dulu ataupun validation dulu. So, pada siapa kita nak buat semua-semua ni? Mungkin pada fans anda sendiri, mungkin pada kawan anda sendiri, mungkin pada premium member anda, mungkin ada member-member VIP. So, anda kena buat pada diorang. Tanya pada diorang. Sekurang-kurangnya, kita dapat jimatkan kos kita. So, kita boleh tahu apa yang orang nak sekarang. Okay, so kita tak ada buat design yang shop sendiri. Kalau design dah tak boleh jual, percayalah, susah untuk anda nak teruskan jualan anda pada design seterusnya. Okay. Tips yang ketiga adalah spesifikkan audience anda. Okay, spesifikasikan audience anda. Maksudnya adalah kita perlu fokus pada siapa yang kita nak. Mungkin anda boleh kategorikan anda punya design, copywriting. So kita boleh fokus kepada mungkin cikgu-cikgu sahaja, mungkin orang kerja government sahaja, mungkin ustazah-ustazah sahaja, mungkin golongan-golongan student, mungkin golongan-golongan suri-suri rumah sahaja ke, contoh. So maknanya kita dah sendiri dah matchingkan siapa kita nak. Kita dah matchingkan daripada segi gambar, daripada segi design, dan kita fokuskan daripada segi targeting audience kita dan juga of course headline copywriting. So bila anda selarikan semua ni, so maka lagi kuatlah anda boleh dapat menghasilkan jualan anda. Okey, so dah berapa dah? Dah 3 dah. Okey, jadi saya rasa untuk lebih lagi 2 lagi, mungkin ada lagi banyak lagi sebenarnya. Tapi saya rasa saya nak sambung pada video seterusnya. Okey, boleh? Okey, kalau anda rasa video ni memberikan manfaat kepada anda, 3 tips tadi dah
rasa anda dah dapat sesuatu, so saya nak anda komen sesuatu ataupun share post ni, video ni kepada orang lain supaya mereka dapat sesuatu. Okay? Jika ramai yang berminat, saya akan teruskan tips-tips yang seterusnya. Mungkin bukan dua, mungkin saya bagi lebih lagi. Okay? Jadi itulah sharing daripada saya tentang kekuatan yang perlu ada pada produk mereka yang jual niche fashion. Okay? So kalau tak ada benda-benda ni, insyaAllah susah dah nak jual. Okay, jadi itulah perkongsian daripada saya. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Seafood Share. Bye.